Salam sejahtera. Dalam dunia pendidikan selalu ada peralihan menuju jenjang yang lebih tinggi. Apa yang kita dapatkan pada tingkatan yang paling bawah menjadi pijakan untuk beranjak pada tingkat yang selanjutnya. Tentu kita tidak mau untuk terus bertahan pada jenjang TK atau SD. Akan tetapi Pengetahuan yang kita pelajari pada jenjang TK atau SD menjadi fondasi bagi kita untuk mendalami konsep pelajaran yang lebih sulit pada tahap SMP dan seterusnya. Kita pun akan berusaha menerapkan apa yang kita pelajari tersebut sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dalam kehidupan iman pun demikian. Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai 12 mengingatkan bahwa kita harus bertumbuh dan berubah ke arah yang lebih baik. Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar iman Kristen itu penting. Namun jika hanya tahu atau rajin berdiskusi hebat tentang doktrin-doktrin tersebut tidaklah cukup. Kita perlu untuk mendalami konsep-konsep itu. Merenungkannya, meresapinya, dan berusaha untuk menghidupkannya secara nyata. Sebagai contoh, mengetahui tentang apa itu baptisan sangatlah penting. Akan tetapi, di tengah kehidupan dunia yang penuh godaan ini, kita perlu untuk mewujudkan sikap hidup. Sebagai orang-orang yang telah dibarui melalui peristiwa baptisan yang kita alami, percaya bahwa Yesus adalah Juruselamat itu penting. Namun, lebih penting lagi jika kita hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Dia. Pertumbuhan iman pun bukan sekadar. Lincah, berseluncur, mengikuti arus perkembangan zaman, lalu meninggalkan dasar-dasar yang kita miliki, melainkan bersikap bijak dalam menanggapi berbagai tantangan dan perubahan yang ada sambil tetap teguh berpegang pada firman Tuhan. Jika kita pernah bersalah, kemudian bertobat, lalu menerima anugerah keselamatan maka kita harus hidup dalam keselamatan itu bukan sebaliknya kembali menyalibkan anak Allah dan menghina dia dengan perbuatan-perbuatan tercela pengenalan kita akan Allah perlu terus dibarui dengan cara mempererat kedekatan kita dengannya sehingga kita tidak mudah menjadi murtad dan mengkhianati dia ingatlah Hidup Kristen adalah hidup yang berakar pada pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan dan kehendaknya, kemudian bertumbuh dan berbunga memberi warna dan aroma, lalu berbuah memberi makna dan manfaat bagi sesama dan dunia. Hidup Kristen yang bertumbuh adalah kehidupan yang dikehendaki dan diberkati Allah. Tuhan menyertai kita.